Halo sahabat energi, love and life. Hari ini kita mau memperkenalkan kalian. Apa kakak? Kakak apa? Kali, tempat wisata yang ada di Kabupaten Mimika. Yoi, dan ini perjalanan kami. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see. Itu apa kan? Ayam, ayam. Mau diapain? Mau dibakar. Asiknya. Yuk. I love you guys. Woo, I'm happy. Rosemary. It's terrifying. Hi guys. Woo. Kita habis mandi. Oh my god. Woo, kita aku. Let's go. Hai. Kenalkan nama saya Yohana Emong. Tapi biasa dipanggil dengan Ana atau Yoke. Jadi tau enggak guys, kita lagi di Tari Simura. Yang pun perjalanan untuk kesini itu cukup lumayan membosankan, cuma ya menyenangkan banget karena kita tuh rame-rame guys. Kita tuh di sana tuh rame-rame. Terus, ya kita di sini baru sampai, kita lagi menikmati indahnya Kali Kiura. Ini memang menyenangkan sekali ya. Di sana lagi ada bakar-bakar, saudara-saudara kita di sini lagi bakar-bakar. Terus kita di sini lagi mandi-mandi, airnya juga dingin, sangat menyenangkan. Pokoknya best sekali Kiura. Jadi kalian tahu nggak guys, kita tuh lagi di Kali Kiura. Kamu tahu Kali Kiura di mana? Di kota Mimika tercinta. Jadi Kali Kiura ini tuh buat kamu yang mau kesini, pokoknya kamu akan suka. Ini tempatnya tuh dingin, enak, menyenangkan banget. Jadi untuk kesini tuh jarak yang ditempuh tuh sekitar 1.5 jam. Tadi kalau untuk pakai mobil sih kita ya lumayan boleh lah, karena kan pakai mobil. Terus pakai motor juga boleh. Terus jalannya juga cukup ya, tidak terlalu yang separah-parah sekali. Jadi kan bisa di sini terus sekali. Apalagi kalau rame-rame kayak saya sama aku keluarga. Terus kesini tuh rame-rame meskipun kena panas. Kena pokoknya segala macam yang pokoknya bikin pasti yuk pasti bikin jengkel, semua-semua ada di dalam, tapi tidak membuat kita jadi lelah, kita justru menikmatinya. Jadi kamu bisa ke sini apapun, kamu jangan lupa buat kamu yang pengen ke sini tuh, kamu jangan lupa buat kamu pacar juga bisa, buat yang para jomblo tuh kamu bisa ke sini buat kamu pacar, kamu bisa bawa makanan, kamu bisa bawa makanan, atau kamu ganti juga. Jadi pokoknya menyenangkan sekali. Jadi kamu bisa lihat, tunggu di sini. Di sana juga lumayan banyak orang. Ada di sana kan? Oh, sebagian mana? Pokoknya di sini. Kamu bisa lihat pemandangannya, lihat. Ada jembatan, batu-batu. Jadi, pokoknya. Terus, buat kami, kalau kamu ke sini tuh kamu makan, atau kamu
time some nobody like me will be heard. I was that kid that would get picked last, never the one that would skip class, never the puff when the piff passed. So me and a rap is a mismatch, right? Your stereotype got me feeling uptight, got me wanting to fight. I've been